Resmi menikah di Gereja Katedral Santo Petrus Bandung, Gracia Indri dan David Noah siap menjalani kehidupan baru mereka sebagai sepasang suami istri. Soal momongan pun sudah dipikirkan pasangan pengantin baru ini, meskipun bagi Gracia dan David Noah, keduanya tidak mau buru-buru soal buah cinta mereka. David dan Gracia ingin sama-sama siap dalam hal menjadi orang tua nantinya, di mana untuk soal momongan, keduanya akan mempersiapkannya dengan matang. Direncanakan sih yang pasti, karena kan pengennya bisa maksimal waktunya dan tenaganya, perhatiannya segala. Karena dengan keadaan harus dengan keadaannya sekarang yang kita hadapin, kayaknya kita berdua berpikir kayaknya nggak mau terburu-buru juga. Selain tidak mau buru-buru soal momongan, David dan Gracia juga belum memastikan berapa calon anak yang mereka inginkan nantinya. Keduanya masih belum mau terlalu fokus dalam urusan momongan, di mana sepertinya David dan Gracia masih ingin menikmati masa-masa indah mereka sebagai pasangan pengantin baru. Berapanya sih enggak sih? Berapanya sih gimana dikasihnya aja? Cuman timingnya. Timingnya untuk kapan bisa punya anak gitu. Bukan hanya belum memikirkan soal momongan saja, pengantin baru ini mengaku masih belum merencanakan bulan madu. Padatnya jadwal manggung David bersama Noah membuat keduanya harus menunda bulan madu mereka, di mana Gracia juga cukup padat jadwal kerjanya sebagai presenter dan MC acara televisi. Ada berapa ratus negara gitu ya? Yang ada di atlas. Bulan madu sih tidak direncanakan, mengalir gitu aja sih, tidak ditargetkan bahwa habis menikah bulan depannya harus langsung bulan madu, enggak. Karena memang kondisinya kami harus bekerja lagi gitu kan ya, tahun baru sudah harus kerja lagi, Noah juga disibukkan lagi, jadinya tidak menargetkan harus langsung, jadi santai aja sih, karena kita tipe yang tidak planning.